Yang dicuratin ya yang jelas curatin gimana ya? Curatin tentang cewek lah. Kalau cewek kan memang gimana ya? Cewek itu kalau ngomong kan pasti, kalau kita laki-laki mah enggak kayak gitu. Tapi kalau cewek memang itu ngobrolnya dalam-dalam banget lah. Oke. Okay. Pasti baper kan, bawa perasaan gitu. Bawa baper sama Dilan gimana nih? Iya, kalau cewek mah ngobrolnya pasti yang baper-baper. Iya. Bang, kata-kata abang sama Rizky, kan abang deketnya sama Rizky Bilar, Rizky sempat cerita nggak sih mengenai Lesti, ya, ke abang misalnya gitu, gimana nih, ini nggak cocok nggak sih gue gitu. Kalau Bilar ya, Bilar aku deketnya memang karena ini sih, main bola kan. Main bola ya, karena gue. Karena kalau kita hobi itu enak, ya, pergaulan sehobi itu enak. Nah, untuk Bilar, selalu Bilar, ya dia Didik tuh baik, tulus. Sama sih jawaban Bilar ke saya sama jawaban istri saya ke saya gitu tentang Didik, sama, sama persis. Sejauh ini sih kayak gitu. Bang, abang kan sebagai kerabat dekat wrestler lah ibaratnya. Gitu. Iya. Mereka sebenarnya berdua udah gimana sih, udah pacaran kah atau emang masa pendekatan kah atau gimana sih mungkin? Yang aku lihat ya, mereka karena banyak jadwal yang sama kan, kayak syutingnya sama gitu. Jadi memang lagi banyak stasiun TV yang ambil staket gitu lah. Contohnya kalau Rizky doang kan lucu tuh, orang mikirnya harus ada Lesti-nya. Gitu juga sekarang kalau Lesti sendiri manggung kayaknya gak afdol kalau gak ada Bilarnya gitu. Jadi memang pasangan lah. Kita lihat mereka itu memang, saya tuh waktu podcast nggak kayak podcast gitu, kayak memang lihat orang lucu gitu. Oh pantesan banyak yang kelepek-kelepek ya, ini pendukungnya kayak gini ternyata mereka gitu. Sama mereka di depan kamera, sama di belakang, kayak gitu sama. Berarti mereka tidak dibuat-buat banget? Nggak dibuat-buat, sama kayak gitu juga. Real, real. Jadi kita podcastnya makan tuh sampai 3 jam lebih, kok podcast kan biasa 20 menit 25 itu kita hampir 4 jam. Kenapa yang kita jadi kayak main-main gitu, kayak ngobrol-ngobrol. Apalagi itu pasti viral banget, aku undangin semua orang terdekatnya, Pak Ani dekat aku undang. Put, pernah nggak ngomong sama apa Bilar? Nih kalau lo nikah gua kasih gini, gua biayain nikah. Nah, atau pernah bercandain nggak? Nah di podcast aku kan itu juga ada bahwa kan banyak kan sekarang pemuda-pemuda yang nikah mikirnya ngumpul uang dulu. Iya. Iya. Tunggu ini dulu. Terus saya sendiri nikah itu biaya aku cuma 1 juta sampai 1 juta setengah gitu loh. Terus kan nikah ibadah ya, kesempurnaan ibadah. Jadi aku pasti support lah kalau lu nikah, teman gua gitu nikah ibadah, support. Bukan hanya itu, karyawan aku juga nikah semuanya aku support. Semua karyawan nikah aku support. Apalagi Bilar. Iya, pasti aku support lah. Iya, pernah bercandain sama Bilar enggak? Mar, lu kapan nikah nih? Gua Enggak bercanda, saya serius. Kalau lo nikah gue support, kak, uang murah kok ngapain tunda-tunda. Iya. Enggak, bukan bercanda, serius. Beneran. Nah, lagi-lagi kan yang penting ngomongannya, jadi aku berusaha gitu sih. Sama Nana Avengers saya juga sering buat challenge kan. Atau banyak bilang, iya. Itu gimana, Bang? Bener, Bang. Gitu kan dia lucu kan orangnya. Bener. Wah, doain ya segera gitu. Sama Lesti. Kan nggak mungkin sama Lesti ya, kan nggak bisa kita paksa jodoh ya. Nggak saya paksa gitu, tapi kan kita dewasa lah. Sama Lesti kan ini lucu. Tapi ini mereka berdua kok masih malu-malu ya untuk menyatakan mereka pacaran atau tidak. Kira-kira Mbak Putra melihatnya seperti apa mereka berdua? Masih malu memendam rasa cinta atau gimana? Bukan malu sih, mereka ini tipe orang yang jaga perasaan orang lain banget. Jadi mereka nggak mau ada yang sakit atau apa kan. Kita kan nggak tahu, kembali kan jodoh di tangan Tuhan kan, bukan jodoh di tangan netizen kan. Gitu, mereka takut mengecewakan aja itu sih. Jadi mereka gak mau ngecewain, mereka tetap istiqoroh, tetap ikhtiar yang terbaik lah gitu buat mereka sama-sama berdua. Tapi Anda pernah nanya gak? Iya, takut ngecewain. Bilar, kamu pacaran gak sih benar? Nah, kemarin kan di podcast aku mau nanya gitu, tapi sebenarnya semua orang selalu bertanya itu. Jadi harapannya jangan nanya itu lah gitu. Podcast sendiri pun kena pertanyaannya pasti itu gitu. Akhirnya makanya saya nanya ya, yang itulah apa nama kontaknya di handphone gitu, di podcastnya yang gitulah, nggak memberatkan mereka. Saya sendiri sebagai teman nggak mau dong ngepresur teman sendiri. Jadi akhirnya kita nggak nyaman, kita ini teman atau apa gitu. Tapi kalau melihat mereka berdua cocok ya bang ya, sosok apa namanya? Aku melihatnya Bilar makin baik, itu alhamdulillah ya. Dan segi apapun, segi ibadah juga, sholat kita gitu lebih baik. Terus natural juga, apa senang lah lihat dia juga bahagia. Dedek juga saya lihat bahagia gitu. Dan
keinginan kita sebagai teman ya dua-duanya bahagia, semuanya bahagia. Oke, Bang.